DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan akhir setiap fraksi DPRD Kota Jambi terhadap Rancangan Anggaran Belanja Negara dan Perubahan Tahun 2018. Hadir dalam acara tersebut Wakil Wali Kota Jambi, Abdullah Sani, pimpinan dan anggota DPRD Kota Jambi, unsur Forkompimda Kota Jambi, Sekda Kota Jambi, staf ahli Wali Kota Jambi, camat, lurah, dan tamu undangan lainnya. Pada kesempatan ini, setiap fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah, RAPBD, dan Perubahan Tahun 2018. Dalam setiap penyampaian, fraksi-fraksi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyampaikan beberapa catatan-catatan penting untuk dijadikan pedoman dalam penjalanan dan pengelolaan APBD di masa mendatang. Terkait hal ini, Abdullah Sani menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota Dewan yang telah mengorbankan banyak waktu, pikiran, dan tenaga guna menyelesaikan pembahasan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Jambi tahun anggaran 2018. Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV. Salam, Tribrata.